Polres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto selaku orang nomor 1 di Kepolisian Jakarta Utara memberikan piagam penghargaan kepada Susana Indrayani, seorang agen pemilik kios sembako yang sempat viral beberapa waktu lalu karena telah berhasil menenangkan para pembeli agar tidak panik buying akibat isu virus corona yang merebak. Susana mengatakan agar para agen atau penjual besar lainnya dapat mencontoh langkah yang dilakukannya, yang secara tulus dan ikhlas serta tidak menjual harga sembako dengan harga yang mahal pada masyarakat saat sedang kesulitan. Biasanya kan lu itu kan banyak ya dikasih bolong mahal dong. Kenapa ibu nggak kasih? Kita nggak ada kesempatan. Kita udah tahu kalau si keadaan begini ya ada penyakit. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Metro Jakarta Utara. Dengan begitu apresiasi dengan memberikan penghargaan ini. Dengan penghargaan ini kami bisa menjadi memotivasi kami untuk pedagang-pedagang yang lain dapat mengikuti kami dengan pedagang yang baik dan jujur. Dalam menyikapi hal ini, pihak kepolisian mempunyai aturan internal yaitu peraturan Kapolri yang jelaskan bahwa Polri berwenang memberikan penghargaan kepada anggota Polri maupun masyarakat sipil yang telah mendukung dan membantu tugas-tugas pokok kepolisian. Kalau kita lihat dan kita saksikan apa yang dilakukan oleh Bu Susan ini luar biasa. Kalau memang beliau tidak punya hati nurani dan mungkin juga tidak punya rasa keikhlasan yang tinggi, mungkin beliau akan tergiur untuk menjual barang-barangnya, apalagi ada yang menawar dan ingin memborong dalam jumlah yang besar. Tapi apa yang dilakukan Al-Busun ini sebaliknya. Beliau tidak tergiur, beliau tidak tergoda dengan keinginan warga masyarakat sebagian yang ingin datang ke tokonya beliau dan ingin memborong sembako yang ada di toko beliau. Tentunya apa yang dilakukan beliau ini sangat luar biasa dan kami dari kepolisian mengapresiasi. Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.